Oke teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya tetap di channel Yulili. Kali ini saya bersama pejuang tangguh di Hong Kong, Rani dan Pak Tindul. Hey. Kita berbincang-bincang ya teman-teman untuk pengalaman aja, karena Rani ini beberapa minggu yang lalu ya? Iya, bulan kemarin lah, minggu, bulan kemarin. Ya, tiga minggu yang lalu kena garangan. Nah, urung. Tapi wes mambu-mambu garangan. Garangan. Sing aku-ngaku nih. Iya, cerita awale. Awale deh nang Facebook. Nang Facebook. Aku jenenge Mas Rizky ya. Namanya Rizky. Ngakune Rizky apa pok jenenge dhewe? Dee. Oh, dee ngakune jenenge Rizky. Ya, oh, terus? Terus apa namanya? Terus dee langsung di Facebook itu nge-add ngono to? Nge-add. Nah, aku langsung tak add, tak confirm, ada 2 hari tak baru tak confirm. Terus dia minta WA. Terus nah, aku ya udah tak kasih aja gitu WA kan buat iseng-iseng gitu kan. Teman galau lah. Iya, galau. Tak kasih. Tombo galau. Tapi hati-hati nah, harus niatnya tombo galau toh. Mari ngono dek iku. Karo disambi mangkat. Mari ngono dek iku nge-add aku, telepon aku, kacangin Mbok Diana. Terus telepon aku. Kacangin Mbok Diana. Telepon aku. Mau aku lanjai Mbok Diana. Mari ngono. Terus dek iku langsung baru kenal. Masa belum baru kenal belum ada 1 jam lah. Langsung dek ngajak serius. Hah, emangnya sampean percaya lah aku orang baik. Aku cuma TKW loh. Ngajak serius dia omong-omongannya. Ya, dia bilangnya gini, ya pokoknya kenalan lah, aku namaku ini, dia bilang namanya itu. Terus kan dia bilang udah lama di Hong Kong. Udah, aku bilang gitu. Berapa lama, Dek? Udah 13 tahunan, aku bilang gitu. Terus kan gitu. Wow. Terus terus dia Duit bilang lagi. Terus dia bilang gini, kita ombo kasur-kasur. Spray dong. Spray. Terus kan mari ngono dek ngomong ya. Adek kak, mas lagi cari istri loh kata gitu lah. Terus istri yang keberapa ya, mas? istri aku bilang gitu. Oh gitu. Terusan maksudnya apa ya gitu. Ya terusan dibilang ya kalau aku pengen sama adek serius. Loh emangnya mas percaya kalau aku itu orang baik? Kamu belum tahu loh aku itu baik apa enggak. Aku cuma TKW, belum nggak punya gitu. Aku nggak mau ini, aku juga udah tua gitu. Terus enggak masalah itu semua, enggak masalah gitu. Aku batin itu sepak pikiranku. Oke, kerjain aja. Iki cuma hitungan beberapa, enggak ada satu jam. Enggak ada 1 jam lah intinya. Dia selalu bilang gitu terus. Terus gini, terus adik sehat, sehat. Gimana Mas sehat? Kita terus dia bilang tutui mano enggak? Enggak, belum. Belum. Kok mano? Ah langsung ya. Mupret. Terus gitu dia bilang nah terus dia bilang langsung bilang apa namanya mau serius sama aku. Adek mau enggak jadi istri aku? Hah? Jadi istri ya. Mas itu katanya TNI. Ngakone. Mana mungkin sih ya? TKW jadi banyak kok orang TNI yang ini TKW katanya gitu. Ah masa iya? Gitu. Aku baru denger loh aku. Paling enggak ya kuliah ya pangkat lah. Aku sekolah aja enggak. Enggak masalah lah dek. Aku pengen sama adik serius gini. Yang penting sayang sama anakku. Oh anaknya berapa? Gitu. Anaknya satu namanya cewek. Dikirimin juga fotonya. Terus oh gitu. Terus anak tanggane ya? Oh anak tanggane. Iya aku ngerti ya. Aku bakal, ini aku beli ini garang anak ayo kerjain gitu aja niatnya sih. Mari ngono dek, ya gue lo sambat dia kalau telepon, kalau SMS sih enggak, cuman sayang SMS sayang, jangan lupa makan ya, jangan lupa sholat ya. Pikirku kamu sholat enggak ya? Ngongkon-ngongkon sholat kayak. Iya, kamu sholat sendiri sholat enggak ya? Gitu. Terus dia iyalah masih selalu sholat gini-gini. Tapi dia itu Facebooknya, WA-nya kalau siang itu aktif, dia itu teleponan terus. Kalau malam hilang. Off. Hilang. Dibujuk soalnya. Hah, aku ini gini jelas. Kandang. Katanya dia lagi di asrama terus dia gitu kan dia SMS aku nggak tak angkat ya. Dia itu marah sampai temennya itu nge-SMS aku. Ini terus aku ini
SMS doang. Mbak jangan sakitin Mas Rizky ya, Mas Rizky baik-baik. Ya, makanya aku bilang gini, ini kamu terus dia nanya, kan aku nggak bilang sama dia ya. Dia bilang gini, kamu temen SMS temanku ya. Iya tadi SMS apa namanya teman Mas yang SMS aku itu teman Mas apa nomor Mas sendiri ya gitu langsung ya. Ya bukan lah deh, kalau nggak ada nggak percaya ya telepon aja lah langsung gitu. Marah emosi. Ya jangan emosi Mas, biasa aja aku tanya gitu. Terus ini Mbak jangan salah paham, SMS-nya sih satunya jangan salah paham, aku temennya, kalau Mbak nggak percaya telepon aja. Ini temen, di otak aku itu iya nanti ini kalau ya nanti kalau dia telepon aku kan aku telepon ya kata-kata bilang ini kamu gitu kan bisa ya kan. Ya kita bandit kok masa di ya kan. Terus cerita kapusannya piye? Belum kapusan ngetokne duit sih aku belum. Tapi carane piye dek cara ngomongnya? Dia bilangnya sakit, dia punya sakit liver. Terus katanya dia itu kalau apa namanya berobat itu dia berobat herbal aja Mas, liver itu gampang obatnya. Aku bilang gitu. Mas itu rajin minum kunyit aja tiap pagi, itu pasti sembuh aku. Gratis nana sendiri. Dukun kok dikibuli ngono. Terus aku ini, oh gitu ya dek. Tapi Mas tuh makan obat herbal itu enggak ini dek, gini. Oh terus suruh ke dokter ya. Iya, di dokter katanya. Terus saya dokter katanya berarti terus dia bilang gini, nanti kalau Mas sakit itu adek mau ngurusin aku enggak? Lah kalau aku udah jadi istrimu ya wajib lah aku ngurusin. Dosa loh Mas aku gitu ngurusin gitu. Atau iya ya paling manjur Mas minum wine. Saya punya wine. Terus udah gitu dia bilang gini, apa namanya? Berarti kalau aku belum nikah sama adek, adek nggak mau ngurusin aku ya? Lah gimana ngurusinnya Mas, pakai logika, aku kan di Hong Kong aku gitu kan, Mas kan di Indo, aku bilang gitu. Ya paling aku telepon lo, aku tanya gini, ya bang orang namanya orang sakit kan berobat juga butuh biaya deh. Oh Mas mau dibiayain aku gitu kan. Mas butuh uang berapa gitu kan. Ya paling apa namanya 10 juta aja deh kakak, Mas itu kayaknya udah inilah. Duit gambar kreweng. Oh, gampang Mas, di orang TKW itu 10 juta itu cuma 2 bulan. Aku gituin ya, tapi ya kan 2 bulan enggak sampai malah 1 bulan. Lah. 1 bulan 2 bulan itu loh sudah cair aku gitu kan. Iya dia mal bantu Mas ya gini. Nanti aku kenalin dong anaknya, ibunya ini. Lah kalau mau kenalan ya ini aja nih ancang-ancangnya di sini alamatnya ini gitu kan aku gitu. Terus orang mana cari? Katanya orang Surabaya. Terus tapi ngomongnya, Mas kok orang Surabaya nggak ngomong Jawa aja? Aku loh bisa Jawa bahasa Surabaya. Mau ngomong bahasa Surabaya kayak apa aku bisa. Tapi dia nggak mau ngomong bahasa Surabaya. Bahasa Indonesia. Gitu. Nanti kalau adek pulang aku jemput ya di Jakarta. Iya. Tak gituin. Nah sudah gitu kan aku udah ini aku udah nyantol ya. Ini garangan salah sasaran gitu ya kan. Akhirnya emang aku itu jarang respon gitu, marah dianya. Aku katanya aku blokir Facebook dia, memang aku unfriend gitu ya. Dia blokir gitu kan. Terus tagi diblokir aku. Tagi selesai. Tapi orang sempat kirim. Ya urung lah. Kayaknya sadar kok. Urung lah. Maksudnya kita tuh kalau yang kayak gitu-gitu namanya belum kenal terus dia bilang ngajakan serius buat teman-teman itu apa namanya tanda tanya lah gitu. Jangan sampai ada yang terus ngebuai, bener nih. Nah, ada loh. Iya. Yeah. Ada loh yang dulu cuci piring bareng aku sama di Daewoo itu. Katanya bojoku, calon bojoku polisi ngene-ngene weh anune Gus, pokoke sembarang wis dididone ngono. Duwe entek 50.000 dolar Hong Kong tek. Longgarangan iku mau. Jenenge Dewi. Jenenge. Kerjane nang Daewoo mbiyen aku tau kerja nang Daewoo kuwi. Lantai 9 kuwi. Gus iki saiki sik nang kono ora. Arek Dewi residen juga ya, wis mbah-mbah. Aku ngomong wis nenek-nenek enggak mungkin sih garangan iki ganteng koyo ngene. Dalam karo dene duwite. Lah iki garangan rezeki iki ya ngono. Aku ngene.
ya moco SMA sebelah jauh lagi TKW lebih pinter lah ya salah sasaran niat jangan menipu TKW tapi akeh sing akeh sing gampang terbuai akeh sing ketipu-tipu lah apa mana iki jarak jauh ya jarak jauh hanya lewat online di lungkas iki wakai iki arek-arek cowok-cowok mlebu Hongkong iki wes wes melentung kabeh ya. Hati-hati. Lek melentung, Pak tanggung jawab enggak apa-apa wonge dhewe. Wes melentung ilang. Melentung ilang kuwi, Pak. Duit ilang. Kayak sapa? Wes ora sadamu le. Wes enak iki melentung. Saiki ngene lho, piye? Awakmu buat wong anak-anak Indonesia yang kerja di sini, boleh kamu enjoy, boleh kamu mau lakuin apa di sini, nggak perlu live. Yang tahu kamu itu kamu sendiri, dirimu sendiri, dan kamu bisa jaga. Kamu boleh berteman dengan siapa saja, yang penting kamu nggak itu sama siapa saja. Nanti ngajak orang garangan, milih-milih. Lek panjang niate golek garangan yo bicarane. Iya ya. Ngombe. Ya wes pokoke enek anune lah, pokoke aja nganti isin aja gawe. Siji, aja nyusahno awakmu dhewe, aja ngrugekne awakmu di kerjananmu, aja ngisini-isini keluarga. Ngombe opo ran? Ben gak mlentung. Wes, tak kok rani ya. DM. Sing duwe pacar nang Hong Kong gak ngerti carane golek irani ae. Piye jarane Ran? Saya ki tak goleki Ran. Aku pengen melenting Ran. Awakmu nek pengen melenting susah aku. Soale wis enek tombake apa enggak melentung kok. Lah iya piye ki Ran? Sing ora gelem melentung kuwi. Kudune ngono. Kudune sing koyo garang-garangan ngono kuwi lho kan. Cuk-cuk tinggal, paling iso melenting ya. Iya. Lek ngene iki diwehne nyoh ngono malah gak melenting-melenting. Lah iya kuwi. Sing halal malah ra iso-iso, ya kan? Sing gak halal gampang melentung. Lah iya, aneh ya. Aneh tapi nyata. Iya. Ngomongne tipu menipu. Segarangan iki jenenge Mas Rizky. Segarangan. Wong enek gak profile. Dadi diblokir aku. Nang kaene enak enek sing dijak kenalan jenenge Mas Rizky meneh kudu. Iki sing golek liyane. Kudu hati-hati. Kudu hati-hati. Nang Facebook e ngene dadi nek pas kae dhek blokir aku nang Facebook mulai. Enak jenenge. Wis jenenge ngene iki Rizky. Tapi nang kene gak enak profile kan. Gak duwe profil. Gak profile tulisan apa. Lagi ngono lho Januari tanggal 17 ngono lho. Domong iki kok. Kenal pertama. Heeh, aku diblokir nang dhek. Diblokir berarti ya bajingan iku. Blokir-blokir. Dek blokir aku padahal aku enggak blokir Dek nih lho. Nek blokir kan iki harusnya unblock. Kan kan enggak blokir. Heeh. Dek sing blokir aku. Ya namanya yang garangan kisinan nek piye. Garangan yang tidak tepat sasaran ya. Lah iya, enggak tepat sasaran. Dek kene wong garangan kok Anwar ini garangan. Kene siapal karo garangan e. Pandul enggak tahu kena garangan. Enggak, aku ora tahu online Tidak sempat kan ah Rizky jenenge Rizky kalau ilai cel Rizky wak kan jeneng Rizky mbak jenenge Rizky aja Rizky ton apa profil profile ijo ya ini kok anu apa pesen-pesen ya Ran tinggi arek-arek sing ngati-ngati mungkin sing anyar-anyar sing anyar-anyar kayak sing mbak-mbak wah kesepian kamu boleh cari apa ya ke ibaratnya cari kesenangan lah, ibaratnya hiburan atau apa pun, paman arep di pacar ya boleh, arep manuwi boleh, seneng-seneng ya boleh, ya orang enak nak kene, boleh, cuman yo mau safety, safety-nya di nomor satu kan, itu kalau ya kalau bisa sih ya harus apa ya pikir-pikir berarti non aktif ya sangat nengin ya kak apa boleh pacaran ciuman di mana-mana boleh nggak usah di live emang dirimu ya tahu keluarga nih ya tahu ciuman kok rata tahu enak tapi ya aja terlalu kuwi apa dulu ya aja terlalu ya mata dulu ya orang delek kayak malah terus di delek nih aku malah nyelok karena koplak emang delek tak dia pas selalu butuh terus aku ada spretel sepira sak jam mbuh gak paham aku
Wes iku ya teman-teman ya, cerita dari garangan yang salah sasaran. Korbane Rani tapi belum termasuk korban ya. Ya belum, maksudnya ya hampir lah. Hampir. Karena sudah menyebutkan nominal. Nominal. Tapi kan aku kan lebih cepat sadari. 10 juta dengan cuma-cuma. Ya. Daripada pokoknya garangan sing gak jelas mending enggak apa 10 juta. Ya itu sapi wae. Sapi ora kate 10 sing anu. Sing pedet. Iya. Pinter. Wis sing kudu pinter ya teman-teman ya. Duitnya ben gak kapusan. Wis kapusan bare. Sing seneng utang piran? Eh sing seneng utang ya eling bayar. Iki aku jane enak sing eling utang, aku dadi eling utang sih. Jadi selawe dolar. Ase ending de utang ya ndang dibayar. Saiki dibayar. Enak sih bayar utang guys, padahal aku ra ngutang no. Aduh, aku lah ra ngutang no. Wes, sangat ya teman-teman, sehat selalu. Mudah-mudahan teman-teman semuanya terhindar dari segala hal yang enggak baik. Baik. Yang baik mendekatlah, yang buruk menjauhlah. Susanget dan see you in the next video. Bye-bye. Bye-bye.